Okey, seterusnya, bagaimana tata cara solat duha? Sebelum masuk kelebihan ni. Boleh tak ni? Boleh. Tata cara solat duha, kita tahu paling sikit 2 rakaat. Tadi kan solat duha 2 rakaat. Dan yang paling banyak berapa rakaat? Berapa? 12 rakaat. Membawa maksud kita boleh solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, lagi 10 dan juga 12 rakaat. Siapa yang pernah buat 12 rakaat? Gelak acik ha. Hajar-hajar sekalian dah hidup berapa lama dah? Dah lama hidup kan? Dah banyak nikmat Allah bagi kan? Nak solat 12 rakaat sangat susah, betul kan? Yang bertanya pun sama. Ha. Ustazah Tuti pun sama kan? 2 rakaat paling tinggi mungkin kita pernah solat 4. 6 pun susah nak capai. Tetapi di sana ada satu fadilat yang sangat besar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat duha 12 rakaat akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak baca hadis ini, saya cari dulu, takhrij dulu. Akhirnya saya jumpa perbincangan tentang kedudukan hadis ini sebab besar ni ganjaran ni. Siapa yang solat duha 12 rakaat, maka akan dibina baginya istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita belum mati, kita belum pindah alam lagi, kita belum lagi akan dihisap. Tetapi dengan kita melakukan solat sunat duha 12 rakaat, akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kurniaan yang sangat besar, yang sangat hebat. Kita tak tahu betapa besarnya, indahnya istana tu. Lalu bila saya buka wilayah Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri, perbincangan ada tentang bayan linas tentang kedudukan hadis ni. Ada yang mengatakan sahih, ada mengatakan dhaif. Tetapi yang dhaif pun boleh naik kepada hasan, ada hujah-hujahnya. Maka di sana boleh kita beramal dengan hadis ini. Ha. Namun kita harus ingat. Kena ingat bila kita beramal sesuatu, nak sesuatu, maka kita kena ingat tujuan kita beramal solat duha. Sebab Ustazah akan bacakan fadilat-fadilat sebab tajuk kita hari ini kelebihan solat duha. Jadi kena fokus kepada kelebihan-kelebihan. Sebelum kita sebut tentang kelebihan solat duha, kita kena faham kalau kita solat kerana nak sesuatu itu, ia ada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Kena jelas. Unsur-unsur mensyirikkan Allah. Sebab apa? Sebab kita solat bukan kerana Allah, tetapi kerana hadiah yang Allah nak beri. Ha. Allah boleh beri saja. Allah yang maha kaya, Allah yang ghani, yang mughni. Betul kan? Orang kafir kalau berusaha pun, orang musyrik kalau berusaha pun akan dapat. Orang bukan Islam adik-adik, kalau dia belajar sungguh-sungguh, dia cemerlang juga. Orang bukan Islam, anak-anak ustazah sekalian, kalau dia berusaha nak jadi kaya, akhirnya Allah ya ghani ya mughni beri kekayaan. Walaupun orang tu tak solat, tapi dia belajar sungguh-sungguh, dia tetap dapat cemerlang. Sebab apa? Allah memberi, ada ketikanya Allah memberi dalam keadaan dengan murkanya. Ada Allah memberi dalam keadaan kasih sayangnya, dengan pengampunannya dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi umpama macam ni lah. Ustazah nak pergi rumah Ustazah Tuti. Ustazah telefon Ustazah Tuti. Ustazah nak jalan ke rumah ni, boleh tak? Ha. Tapi dalam hati Ustazah bukan nak pergi silaturahim sangat. Ustazah ada nak jual produk kesihatan. Ha. Adalah produk apa-apa. Sekarang ni kamu rasa Ustazah nak pergi jumpa, berjalan ke rumah Ustazah Tuti ni sebab nak jual produk ke sebab silaturahim? Ha, cik-cik biasa buat kan? Ha, sebab nak jual produk tu yang besar. Kalau tak, tak ada nak lipun nak pergi berjalan saja-saja. Ustazah Tuti tak tahu apa-apa. Dia pun siap masak lah seronok. Ha. Kita sampai makan kejap, borak-borak kejap dah buka dah. Ni ada bawa produk ni, memang bagus ni, gini-gini.
cakap dekat Ustazah Tuti nak berjalan saja, nak silaturahim, tapi Ustazah ada sebab lain, ada kepentingan lain. Dan itu lebih besar bagi diri dalam hati tu. Sebab itu bila kita nak solat duha, kita nak istighfar, kita nak selawat, kalau bukan betul-betul kerana Allah, kita bimbang ada unsur mensyirikkan Allah. Kita tak sedar benda tu sangat halus. Sebab itu saya pernah dengar ceramah Dr. Zulkifli, maksud ceramah-ceramah guru-guru sebagainya, berhati-hati hari ini bila kita dihidangkan dengan apa-apa ibadah kita mesti ada fakta sains. Solat dari sudut sains dapat gini-gini. Puasa dari sudut sains dapat macam ni. Amalkan macam ni, istighfar gini-gini dapat ni. Boleh untuk menggalakkan kita ibadah. Tetapi berhati-hati, jangan jadikan itu tujuan utama. Ramai mana orang solat duha, tujuan utama dia bukan nak dekat dengan Allah, tetapi nak dekat dengan rizki Allah. Dia solat duha sebab nak cemerlang PT3. Habis exam PT3, dia dah tak solat duha. Sementara nak tunggu result esok, sebulan, pulun solat duha. Buat jaga. Dah keluar result, tinggal solat. Itu buktinya, kalau kita nak nilai, kita sebenarnya buat ibadah sebab harapkan sesuatu ataupun kerana Allah. Kalau betul kerana Allah, kita dah dapat pun sesuatu tu, kita masih teruskan lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi solat duha tadi tu 2 rakaat sampai 12 rakaat yang paling banyak. Siapa yang mampu solat duha 12 rakaat akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah istana di syurga. Ibu-ibu sekalian, makcik-makcik sekalian, kita dah hidup 60 tahun. Makcik-makcik lah, ada yang 60, ada 70 tahun. So kurang-kurangnya buatlah sekali solat duha 12 rakaat. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sebelum tu nak sebut juga bacaan dalam solat duha sebab cerita juga tata cara. Solat duha biasanya kita dengar, kita berdiri macam biasa, adik-adik sekalian. Lepas tu baca apa dulu? Okey, oh baca niat dulu. Betul lah, dah angkat takbirat ihram, niat, solat duha. Tak sebut dalam bahasa Arab pun tak apa ibu-ibu sekalian. Bahasa Melayu pun tak apa, lafaz sebelum solat. Kan, sahaja solat duha 2 rakaat kerana Allah. Kita pun angkat takbirat ihram wajib lintasan. Lintasan pun yang wajibnya sunat duha. Solat sunat duha. Maksudnya sunat duha automatik 2 rakaat. Lintasan simple saja dalam hati. Nak membezakan ia bukan solat fardu dan sunat apa? Sunat duha. Duha automatik 2 rakaat. Tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Okey, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Betul tak? Okey, lepas Al-Fatihah, wadhuha dulu ke wasyams dulu? Okey, sebab apa wasyams dulu? Antara sunatnya, kedudukan dalam bacaan solat kita kan, rakaat pertama baca surah lebih panjang, rakaat kedua surah lebih pendek. Kalau rakaat pertama baca surah An-Nas, rakaat kedua baca keluar Allah. Tapi tak ada masalah pun. Tapi itu antara seni ataupun perhiasan sunat hayat dalam solat. Okey, jadi kita baca surah wasyamsi wa wadhuhaha, surah asyams, matahari terbit. Okey, kemudian rakaat kedua baca surah apa? Surah wadhuha. Masya-Allah. Perkataan duha ni ada dalam banyak tempat dalam Al-Quran, bukan dua surah ni saja. Tapi ustazah nak ceritakan sedikit tentang sebab nuzul surah Ad-Duha. Boleh tak baca sama-sama dulu? Okey, puan-puan haja-haja sekalian, baca dengan suara yang kuat ya. Okey, sama-sama kita baca. Ustazah nak siapa ini? Adik Tafiz hafal surah Ad-Duha. Hafal. Okey, boleh tak ustazah nak seorang baca surah Ad-Duha kat sini? Boleh masuk sama-sama live ustazah ni. Ada ribu-ribu orang akan tengok. Okey, bagi cadangan nama? Boleh? Tak boleh. Okey. Adik Tafiz seorang. Okey. Ustazah ada hadiah ni. Lepas ni jumpa ustazah ya. Ada hadiah ustazah nak bagi. Subhanallah. Dia bangun sendiri. Tepukan gemuruh. Masya-Allah. Okey. Okey. Ustazah sebut takbir, kemudian kamu takbir ya. Okey, takbir. Allah. Buat gaya. Takbir. Allahu Akbar. Slow sangat.
Okey, semangat sikit. Kamu ni orang lelaki ni. Ha, tunjukkan sikit kelakian kamu. Ha, kena semangat. Okey. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey. Nama siapa? Ahmad Said. Ahmad Said. Masya-Allah. Apa maksud Said? Apa maksud Ahmad? Ahmad, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Ahmad Abul Qasim, betul tak? Dan Allah sendiri ada memanggil nama Rasulullah dengan panggilan Ahmad. Masya-Allah, Allahu Akbar. Said maksudnya bahagia. Yang terpuji, yang bahagia, masya-Allah. Sekarang bahagia tak ni? Bahagia tak? Tak tahu, masya-Allah, Ahmad Said. Tengok Ahmad Said pun dah rasa bahagia dah. Allahu Akbar. Berapa umur? 11 tahun. Orang mana? Orang Seremban Negeri Sembilan. Ni mak ayah dia tengok ni, insya-Allah, subhanallah. Okey, sekarang ni Ahmad saya akan memimpin bacaan surah Duha dan kita semua baca dengan suara yang kuat dan bersemangat. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Are you ready? Yes, I'm ready. Okey, silakan Ahmad Said. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sawfa yu'tika rabbuka fatarda. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. Sadaqallahul Azim. Subhanallah, Ahmad Said. Nanti sebelum Ustazah balik, jumpa Ustazah ya. Ada hadiah. Masya Allah. Tafadhol. Terima kasih. Alhamdulillah. Takbir. Tasbih. Tahmid. Tahlil. Subhanallah. Alhamdulillah. Ha, maksudnya tak lena lagi lah tu ya. Okey. Masya Allah. Alhamdulillah.